Ya ini akhirnya bergabung dengan SCT seperti apa, Bos? Kemarin first tour. Servisnya seperti apa kemarin? Dihubungi oleh siapa? Iya, dihubungi sama manajemen Sriwijaya SC, langsung mereka ngomong ya sangat serius untuk musim ini. Sriwijaya ada target naik Liga 1, makanya saya juga bergabung di sini. Pertimbangan kamu milih SFC, kamu menerima apa? Pertimbangannya menerima? Kenapa milih SFC? Ya, saya terima di sini karena ada target. Target itu ya? Target naik Liga 1. Kamu lihat SFC itu seperti apa? Untuk klubnya seperti apa? Ya, setahu saya kan Sriwijaya kan klub besar di Indonesia. Tapi sekarang kan lagi turun kansa kedua Liga Indonesia. Jadi ya, karena ya mereka serius dan mau bawa Sriwijaya naik ke Liga 1 lagi, makanya saya bergabung di sini karena juga saya Sriwijaya itu klub, salah satu klub terbesar di Indonesia. Ada target nggak? Target pribadi? Ya, target pribadi saya mudah-mudahan musim ini saya bisa kontribusi buat Sriwijaya bisa naik Liga 1. Cetak gol juga banyak ya? Iya. Junior, ada kenang-kenangan di Palembang? Katanya dulu pernah memperkuat Palembang. Oh iya. Ya, ini kota pertama saya main bola. Waktu saya pertama datang di Indonesia 2005 kalau tidak salah. Saya gabung di PS Palembang putaran kedua. Dulu berapa gol cetak? Putaran kedua kalau nggak salah saya cetak 6 atau 5 gol. Artinya memang kota Palembang sudah tidak asing bagi kita. Iya, sudah tidak asing. Ya, kota pertama waktu saya masuk di Indonesia main bola ya, ini kota pertama saya main. Jadi tidak asing lagi. Target pribadi saya Bandung apa ya? Target saya ke Liga 1 itu target utama saya. Target saya secara pribadi sebagai penyerang saya ditargetkan dalam semusim isi 10 gol. 10 gol musim itu ya. Terakhir kemarin main di mana? Terakhir di Barito. Di Barito ya. Barito. Harapannya dengan pemain-pemain yang sekarang lagi direkrut ini, seleksi ini gimana aja? Ya, pemain yang direkrut. Ya, saya lihat banyak pemain muda ya. Harapan saya ya, yang penting lebih kompak bersama, kerja keras untuk satu jalan untuk bawa Sriwijaya naik ke Liga 1 sesuai target manajemen Sriwijaya.